Tunggu aku ya, Sa. Aku akan segera kembali ke kamu, ke Eza, dan semuanya. Dan aku akan mencari tahu. Dan di awal trailer kalian bisa lihat ya Nando asli yang terus memperhatikan Saliha, tetapi dia belum bisa memunculkan dirinya sekarang ini. Siapa yang mencoba menjadi aku? Siapa dia sebenarnya? Pak Rahmat istirahat aja ya. Sekarang ini Nando sedang mencari tahu siapakah sebenarnya orang yang telah menyamar menjadi dirinya. Dan aku minta sama Bapak untuk jangan nunjukin kecurigaan Bapak sedikit pun, bersikap biasa aja. Sementara itu terlihatnya Saliha yang meminta kepada semuanya untuk bersikap biasa saja dan jangan mencurigakan. Karena sekarang ini Saliha juga lagi berusaha menyelidiki. Soalnya dia lagi ngawasin kita. Aku mau ngingetin kamu untuk berhati-hati. Dan ketika lagi ngobrol serius dengan Pak Rahmat, tiba-tiba Nando KW datang. Ya pastinya itu sangat mengagetkan. Karena semua udah pada tahu kayaknya rencanamu bahwa Nando palsu itu bukan Nando yang sebenarnya. Dan ternyata Budita udah tahu kalau penyamaran Nando KW itu sebenarnya sudah terbongkar. Budita pun langsung memperingatkan Aryo. Sekarang juga kamu hubungi pos depan, jangan sampai orang itu keluar dari komplek ini. Cepat! Dan kalian bisa lihat ya, benar-benar Aryo sekarang ini hidupnya nggak tenang. Ada saja rencananya untuk menghancurkan keluarga Saliha. Aryo itu benar-benar jahat. Kita nggak pernah tahu apa isi otaknya. Gimana kalau kita kasih jam tangan baru, terus jam tangannya kita kasih pelacak? Kemudian terlihatnya sekarang ini Saliha Dani sedang berencana untuk menjebak Nando KW. Siapa kamu berani-berani yang ganggu keluarga saya? Kamu yang siapa? Kenapa kamu dekat-dekat sama istri saya? Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya, pada akhirnya Nando asli datang dan berhadapan dengan Nando KW. Tentu saja Saliha pun kaget. Saya nggak tahu apa-apa soal ini. Saya cuma diperintah sama dia. Dan kalian bisa lihat ya apa yang terjadi. Nando asli pun langsung memukul Nando KW. Di sini Nando KW beralasan kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Kemudian Nando KW pun berkata kalau dia berbuat seperti ini atas perintah saja. Dan kalian bisa lihat ya, perseteruan terjadi di akhir trailer membuat suasana menjadi tegang. Dan kelihatan banget ya kalau Nando asli itu geram banget sama Nando KW yang sudah berani-beraninya menyamar menjadi dirinya. Nah, apakah akan segera ketahuan dan apakah dia akan mengaku kalau yang menyuruhnya itu adalah Aryo? Simak kelanjutan Saliha bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.